nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi di pagi hari ini dengan cerita dan kisah cinta Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin menarik. Apalagi di hari ini, kita tahu hari ini adalah hari bahagia bagi Ali Mergit yang udah tunangan beberapa hari yang lalu. Tentu karena Ali dan Marjan adalah sahabat si Dedek. Dedek sudah ada di Bandung, tepatnya di acara yang memperlihatkan begitu cantiknya Marjan di hari ini. Ya, di hari pernikahannya. Tentu saja kita selalu salfok dengan couple cute kita yang mana juga tampil di sini secara elegan. Terlihat dari Lesti begitu bersinar beraura cantik luar biasa di hari ini. Tentu saja hal itu menambah suasana di hati kita bahagia melihat betapa cantik dan manisnya Dede Lesti itu. Ya, yeah, with Dede mes hahaha kata Aldi foto. Wow wow wow, terlihat juga kan si Dede begitu manis. Lihatlah guys, manis banget. Wow, tentu saja hal ini akan membuat kekasihnya Rizky Billar makin tambah jatuh hati dan tambah sayang tentunya melihat si Dede yang begitu manis tentunya. Ya, terlihat kebersamaan mereka saat Dede Lesti bersuah foto bersama teman-temannya yang juga ikut berbahagia di hari pernikahan Ali dan Marjan ini. Wow, cantik banget bukan guys ya? Wow, seneng banget nih Emin melihat ya manisnya si Dede Lesti ini di antara teman-temannya. Bagaimana dengan Rizky Billar menyaksikan kekasihnya yang terlihat manis di hari ini? Tentunya dia juga ingin segera mempersuntingnya, segera melakukan prosesi. Ya, apa? Ya, menikah seperti mereka. Ya, itulah harapan kita semua. Semoga Lesti dan Billar di hari ini mendapatkan spirit, mendapatkan semangat sehingga nantinya bisa segera dan mantap untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Itulah harapan kita semua. Tentu sama kalian semua menginginkan couple cute kita ini bisa segera melangsungkan, mempersiapkan acara pernikahan mereka di tahun ini. Semoga tidak ada aral melintang sehingga nantinya apa yang mereka impi-impikan, apa yang mereka rencanakan di tahun ini berjalan mulus tanpa ada halangan dan rintangan yang berarti. Tentu saja dengan support doa terbaik bagi mereka berdua, tentunya bagi couple cute kita ini. Semoga disegerakan, semoga diberikan kemantapan dan rencananya semakin matang. Apalagi Rizky Billar sendiri udah menegaskan bahwa kerjanya siang hari, siang malam tentunya dalam rangka untuk memantaskan diri dan semakin mantap melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni menikah dengan pujaan hatinya yang nampak begitu anggun, cantik, dan manis tentunya di hari ini. Itu saja kabar terbaru tentang si Dede Lesti yang sudah ada di Bandung di pernikahan Ali dan Marjan bersama sahabat-sahabatnya menikmati hari ini. Tentu sebentar lagi kita akan
melihat penampakan Bang Di yang juga begitu ganteng hadir di sana. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar kita tambah semangat upload video untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.